Cari apa? Kemeja. Loh, kemeja kok bajunya papi di anu? Hah? Buat wisuda. Oh, tapi itu kan baju-bajunya papi, kenapa dibongkar? Udah gak pernah dipakai nih. Oh, nggak pernah dipakai itu ya. Warna apa carinya? Warna putih. Warna putih. Warna putih sudah saya jual semua. Loh, kok malah pindah sini? Jadi celana juga sekalian Jadi sepatu. celana? Lah, ya terus selama ini kamu tuh celanamu mana? Ada celana jeans. Lah, kok celana jeans tuh untuk anak muda? Ini sekarang kan sudah sarjana harus celana kain. Ya. Eh? Nah, ini baru. Itu celananya siapa? Celana papi lah. Eh? Celana papi. Celana papi. Wah. Pas. Pas. Lah, bongkar lagi di situ. Jadi apa lagi? Masih mencari kemeja. Kemeja putih yang bagus-bagus. Wah, itu baju simpanan. Baju simpanan, coba lihat mereknya apa tuh. Wah, keren Bungil. Itu. Udah dapat belum? Udah nih. Apa itu? Nah. Wah, Kardinal. Itu baju simpanan malah dibongkar. Ya wis lah, ngono. Ini loh, anak saya ini mau wisuda besok. Ya, bongkar-bongkar lemari. Nah, bajunya selama ini katanya baju kaos sama celana jin. Nah, sekarang mau wisuda nyari bajunya papinya itu. Bongkar semua. Bungkus, bungkus. Dua. Nah, dapat jackpot. Hah? Jackpot. Calvin Klein. Wah, itu baju simpanan. Malas, ketahuan deh. Keren gak itu? Joss. Joss. Tuh, itu anak lanang lagi sibuk ya. Lagi sibuk. Apa namanya? Coba pakaiannya. Itu dia lagi bercermin. Alah, alah. Dia sudah potong rambut tadi. Dia lagi sibuk nih. Sibuk mau coba-coba toganya. Kan besok mau apa wisuda. Ini resiko anak-anak sendirian ya begini ini. Bajunya papinya yang dipakai semua. Kan? Di Rara. Wah, itu baru sarjana. Kurang kumisnya nih. Eh? Kumisnya. Kumisnya kenapa? Terlalu tebal. Itu kan tanda-tanda mau calon dokter tuh. Amin. Amin. Kalau dilihat dari belakang sudah seperti dokter, ya kan? Kalau dari depan masih S1. Kalau dari samping masih bujangan nih. Gimana, mana lihat? Mana lihat? Mana lihat? Wah, keren ini. Ici cici. Perjalanan masih panjang. Iya, panjang banget. Sementara dia sibuk ini, saya jam berapa besok? Jam 6:30. Wih, jam 6:30. La 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 la. Oke, sahabatku, itulah dia Agung Ananta, putra laki-laki ya, satu-satunya dari saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.